Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia di channel saya. Ya, yaitu hari ini saya akan menceritakan, menjelaskan ya, hanya menjelaskan saja, memperbaiki speaker aktif ini ya, bermerek Optima, yaitu dengan kerusakan suaranya pelan dan berderak ya teman, berderak. Intinya nggak enak lah didengerin gitu ya. Jadi setelah sana sini dicek, itu ternyata kerusakannya ada pada komponen ya, komponen TP41 nya mati sebelah, dan yang sebelahnya ini TIP42 ya teman-teman ya. Karena saya tidak punya TIP41, terus diganti dengan ini TIP3055 ya. Ini dayanya lebih besar ya, tentunya lebih bagus menurut saya. Dan setelah penggantian lumayan ya, lumayan suaranya normal. Tadi saya kira memang komponen pendukungnya yang rusak. Setelah saya cek komponen-komponen pendukungnya, ternyata dalam keadaan baik-baik saja. Dan setelah penggantian komponen ini ya, langsung saja sepertinya sih normal. Jadi untuk selanjutnya kita coba ya, kita coba nyalakan. Ya, itu udah nyala, kita kasih volume ya teman-teman ya. Dan sekarang kondisinya sudah normal ya, itu teman-teman bisa dengar ya. Ya, kondisinya sudah normal. Jadi untuk kerusakan yang berderak, sebaiknya itu teman-teman periksa itu komponen aktif ya. Komponen aktif tuh semisal transistor ya, baik pun BD-nya BD139 yang transistor atau dioda. Kebanyakan kerusakan pada komponen aktif ya. Kalau resistor, pendukung, ini komponen pasif ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video singkat ini. Bagi teman-teman yang mempunyai kendala speaker aktif Optima, ya boleh kita berbagi pengalaman. Tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Ya, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.